Halo-halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel YouTube Hari Fadla dan masih di konten keliling showroom. Kali ini saya ajak kalian untuk cek mobil-mobil yang ada di kawasan Kelapa Gading. Saya lagi ada di Gading Auto Center. Nanti kita ngobrol langsung sama ketua paguyubannya dan kita lihat mobil-mobil yang ada di showroom sini. Ada mobil antik, ada mobil hobi, ada mobil Eropa dan banyak banget stok mobil-mobil Jepang. Kita cek bareng-bareng, selamat menonton teman-teman dan enjoy. Nah teman-teman YouTube, sekarang kita sudah sama ketua paguyuban langsung dari GAC, ada Ko David ya Ko ya? Iya. Sehat ya Ko ya? Sehat. Selamat tahun baru ya Ko ya? Selamat tahun baru. Ko, kali ini saya pengen diajak muter-muter di GAC nih Ko, karena Koko kan ketua paguyubannya. Ya. Nah di GAC ini adanya mobil apa aja sih Ko? GAC ini sangat komplit mobilnya ya, mulai dari mobil Jepang, mobil Eropa, mobil hobi, semuanya ada loh di GAC. Ada semua di sini ya, Ko ya? Juga. Bukanya di setiap hari di sini Ko? Bukanya setiap hari, Senin sampai Minggu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Dan juga dilengkapi dengan bengkel dan spare part dan variasi ya. Oh gitu. Di lantai paling atas. Jadi ada semua lengkap ya Ko ya. One jadi kalau kalian kesini one stop shopping ya Ko ya. Ya betul. Nah Ko, kalau misalnya orang belum pernah tahu alamatnya Ko, lengkapnya di mana sih Ko GAC ini Ko? Ini adalah di gedung parkir 1 di seberang Mall Kelapa Gading ya. Oke. Okay. Seberang Mall Kelapa Gading di seberangnya Gading Food City. Gading Food City. Iya. Tapi kalau orang cari di Google Map tulisnya GAC aja atau apa tuh Ko? Kayaknya keluar di Gading Auto Center keluar. Gading Auto Center ya. Tapi kalau nanti kalian misalnya yang penasaran, nanti kan kita akan keliling nih sama Ko David buat lihat showroom-showroom dan mainnya mobil apa aja ya Ko ya. Yeah. Nah nanti kita akan sebutin satu persatu nomor telepon dari pihak showroomnya Ko ya. Iya yeah, betul. Dan mainnya mobil apa aja, makanya kalau kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan skip-skip video ini. Kita akan muter sama Pak David langsung ya Pak ya. Oke. Okay. Yuk ikutin terus. Nah kita ngobrol sama showroom yang pertama, ini ada Makmur Mobil ya Pak ya? Iya. Dengan Ko siapa Ko? Rian. Ko Rian ya Ko? Iya. Ko, kurang lebih di sini main berapa mobil Ko? Di sini 9 mobil sih total stok ya? Iya, 9 unit. Mainnya mobil Jepang, Eropa, atau campur? Campur. Campur ya? Campur. Semuanya ada ya Ko ya? Semua ada. Nah kalau kali ini saya mau tanya nih Ko, iseng nih Ko ya. X-Trail ini tipe apa, tahun berapa Ko? Ini 2015, 2000cc. 2000cc? Yes. Ini kilometernya berapa? Kilometernya ini 90.000. Perorangan atau PT? Perorangan. Perorangan ya. Surat-suratnya B6 wilayah Jakarta Timur, pajaknya bulan 9 ya. Betul, pajak panjang. Pajaknya berapaan sih? Pajaknya ini sekitar 6 jutaan ya. 6 jutaan. Nah. 6 jutaan. Dibanderol harga berapa ini? Ini kita kasih cash itu 190, kreditnya 175. Oke, 190 cash-nya, kreditnya 175. Yes. Masih boleh nego enggak? Masih boleh nego. Sampai jadi ya. Iya, tapi nego sampai jadi enaknya datang ke tempat ya Ko ya. Buka setiap hari. Di garasi. Ya. Di garasi sini ya. Ya. Pokoknya lihat mobilnya ada Camry, ada Nissan, ada Honda Mobilio, ada Honda CR-V, ada Rush juga ya Ko ya. Ada. Saya izin muter lagi dulu ya. Siap. Nomor telepon jangan lupa. Oh, nomor teleponnya berapa tuh Ko? 08111688161 atau okay. Ada di IG Makmur Mobil. Oke. Okay. Makmur_mobil. Oke, okay, IG-nya ya. Siap. Berarti setiap ada postingan terbaru langsung siap. Update situ ya. Update. Oke. Okay. Silakan follow IG Makmur Mobil, siapa tahu dapetin mobil impian kalian di Makmur Mobil. Thank you ya Ko ya. Thank you. Sukses ya Ko. Sukses. Thank you, bro. Kita lihat yang showroom kedua, ini Agnes Mobilindo ya Ko? Iya, Agnes. Ini kayaknya main mobil-mobil Eropa ya? Ya, dia banyak main mobil Eropa, Mas. Ada ownernya nggak nih, Ko? Kita panggil yuk ownernya yuk. Kita panggil ya. Ci, sini Ci. Oh, ini dia ownernya, kebetulan ini baru datang. Ini Cici Agnes nih. Silakan. Ci, apa kabar, Ci? Baik, ya, Ci. Iya. Ci, mainnya mobil apa kalau di Cici? Saya mainnya mobil Eropa. Oke. Okay. BMW, Mercy, bisa juga mobil Jepang sih. Oh, tapi ya, lagi dominan banyak mobil Eropa ya, Ci? Ya, betul. Ci, kalau orang mau beli nih, Ci, nomor telepon Cici di 0 berapa sih? Boleh, 0818-074-081. Oke, okay. Ci, boleh kasih tahu nggak sih, ini BMW tipe apa nih, Ci? Ini 325. Tahun? Tahun 2003. Kilometernya berapa? Kilometernya masih minim sih. Berapa? Sekitar 25-an. 25. Perorangan? Ya, perorangan. Dibanderol harga berapa kalau di sini? Ini sekitar 130 jutaan lah. 130 jutaan. Ya, Cici tiap hari buka di sini? Ya. Buka tiap hari. Ada Instagramnya nggak sih, Cici?
Boleh, boleh follow IG-nya Agnes Mobilindo. Agnes Mobilindo, ya, oh betul. Sesuai banget sama branding ini ya Ci ya. Agnes Mobilindo dan nomor teleponnya tadi yang udah disebutin sama Cici. Kalau cari mobilnya di Eropa pas banget langsung ketemu Cici Agnes. Ownernya langsung ya Ci ya? Iya betul. Siap, thank you ya Ci ya. Sehat-sehat Ci, kita mau muter lagi sama Ko David. Ikutin terus teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Selanjutnya kita kemana nih Ko? Ini Mas Journey. Kalau ini Journey, tapi orangnya nggak ada nih. Oh orangnya nggak ada. Iya. Tapi mainnya juga campur ya kok ya? Campur. Ada VW, Eropa, nah. Ada Jepang ya. Iya. Lagi ada Stokalia, Mazda, sama ini VW apa sih kok? Ciroko ya kok? Bukan. Oh bukan, VW Golf ya? Golf, Polo. Oh Polo, Polo, ya? Polo. Nah nanti kalau kalian ini kan lagi nggak ada ownernya, tapi kalau kalian lagi mampir-mampir ke sini, boleh cek langsung mobilnya ada di GAC, bukanya hampir setiap hari ya kok ya? Siap. Kita lanjut kemana lagi nih kok? Ini Karen Mobilindo. Karen Mobilindo. Ya. Ini nomor teleponnya di 0857-73-522-522 ya kok ya? Iya. Mainnya mobil Jepang ya kok ya? Betul. Stoknya berapaan kalau dia kok? Biasanya kurang lebih 3-4 unit. 3-4 unit? Ada 5 unit ya. Oke. Silahkan mampir juga nih kalau cari yang cocok-cocok. Ada Innova. Innova ada Diesel. Honda Accord ya kok ya? Iya betul. Innova Diesel nih kok ya? Betul sekali. Oh warna silver ya. Tipenya tipe apa ini ya kok? Tipe G. Tipe G, manual atau matic nih? G diesel matic. Oh, G diesel matic. Siapa tahu ada yang cari bisa langsung kita undang nomor. Aja deh ownernya. Oh, ada ownernya. Boleh, mana kok? Kita tanya Innova Diesel nih. Bro Rico, sini Bro Rico. Kita shoot dulu sebentar. Inilah owner dari Karen Mobilindo, Bro siap. Rico. Ko, sehat ya Ko ya? Sehat. Ini Innova tipe apa nih Ko? Ini tahun 2010. Oke. Okay. Tipe G matic diesel. Okay. G-Matic diesel, ya. 2010. Kilometer ya. Berapa kok? 140-an. 140-an? Iya. Perorangan atau PT? PT. PT? Iya. Surat-suratnya B, ganjil, wilayah selatan ya kok ya? Iya, selatan. Pajaknya bulan 8 hidup bulan atau mati? Bulan 8 hidup. Hidup ya? Hidup. Pajaknya berapaan kalau kayak gini kok? Pajak kisaran 2-3 jutaan lah. 2-3 jutaan? Iya. Dibanderol harga berapa kok? Ini 160. 160 juta? Iya, betul. Masih boleh nego dong? Boleh. Masih boleh nego. Ya, ini cuman kita bikin videonya tanggal 6 ya kok ya? Tanggal 6. Jadi stoknya masih ada atau enggak, nanti tinggal cross-check ke Koko ya. Nomor teleponnya bisa disebutin kok? Nomor teleponnya berapa? Nomor telepon boleh, saya dengan Rico sendiri. Oke. Okay. Di nomor telepon 085-773-522-522. Okay. Siap, 24 jam boleh ditelepon ya kok ya? Siap. Dibalasnya pas lagi bangun ya? Oke. Okay. 8, okay. 8 hari dalam 1 minggu bisa ditelepon? Oh itu boleh, seharinya lagi gak tau kemana tuh. Ayo mas kita lanjut lagi. Kita putar lagi ya kok ya, thank you kok. Nah kalau ini mobil-mobil hobi, ini mainannya Pak David ya. Oh iya, mainannya saya sendiri. Nah mau kasih contoh yang mana nih kok? Yang paling menarik, yang paling baru yang mana nih kok? Ini? Daihatsu, tipe apa, tahun berapa ini kok? Daihatsu Tough Ranger, long. Oke. Okay. 4x4 tahun 1988 full restorasi. Oke. Okay. Sudah full spec. Oke. Okay. Kondisinya gimana nih kok? Udah enggak? Kondisi sudah full restorasi. Oke. Okay. Body, mesin, interior semua sudah diperbaharui kembali. Surat-surat wilayah? Surat-surat wilayah Bandung. Wilayah pajaknya Bandung, hidup. Hidup pajaknya. Pajaknya berapaan sih kalau kayak gini kok? Murah, enggak sampai 1 juta, hanya 800 ribuan. Hanya 800 ribuan. Iya. Nah, ini dibanderol harga berapa kok? Ini 150 juta. 150 juta. Nah, kalau Ko David ini spesialis main mobil-mobil hobi 4x4 banyak banget di sini ya, Ko ya. Iya. Ada hardtop, ada Daihatsu Tough, ada banyaklah pilihannya, Ko ya. Betul sekali. Nomor telepon yang boleh dihubungin berapa, Ko? Nomor telepon saya 0818-980087. Oke. Okay. IG saya David_Kamil atau Performa Auto and Body Repair. Nah, Ko David ini juga lagi banget mengembangin channel YouTube ya, Ko ya? Iya, dan ngebahas khusus mobil-mobil 4x4 ya, Ko ya? Betul. Nama YouTube channelnya apa tuh, Ko? Channel YouTube saya David Kamil Performa Auto. David Kamil kalian bisa Auto, ya? Follow channel saya, ikuti terus update dari channel saya. Oke, nah nanti mengenai Instagramnya sama YouTube dari Pak David Kamil, nanti saya masukin di deskripsi ya, Ko ya? Iya. Kita muter lagi boleh ya, Ko ya? Oke. Okay. Buat kasih gambaran mobil-mobil yang ada di GAC. Ini showroom? Ya. Ini adalah full auto. Full kita auto. Undang nanti ownernya. Oke, ini ada mobil Eropa juga, ada mobil Jepang. Ada ownernya nggak nih, Ko? Ada, full auto ownernya. Ownernya mana saya nih? Saya undang. Bapak Riki, ya. Pak Riki silakan, Pak. Wah, rambutnya fresh nih, Ko ya. Siap. Salam kenal ya, Ko ya. Salam kenal. Kurang lebih mainnya mobil apa di sini, Ko?
kita mobil Niaga, mobil Eropa, apa aja lah kita mainin semuanya. Yang penting harganya masuk. Yang penting harganya masuk semua. Harganya masuk bisa cuan lah gue. Oh iya. Contohnya nih kok, kalau ini BMW apa nih kok? Ini BMW 325i tahun 2002. Kondisi kilometer berapa nih? Kilometer 102. Miles atau kilometer? Kilometer asli. Kilometer asli ya? Asli semuanya. Tapi ada diganti belum mobil? Paling kita cuman perbaikan di beberapa kaki-kaki sama perbaikan di body-body aja sih. Okay, tapi nggak diminum sih. Velg ini aslinya emang? Velg bawa apa kita ganti. Oh, udah ganti? Udah ganti. Tapi Orion-nya masih dapat? Orion-nya udah nggak ada karena memang saya dapetnya kayak begini persis aja. Kayak persis ya? Kayak begini aja. Surat-suratnya Bandung. Surat-suratnya Bandung, lengkap semua. Pajaknya hidup? Pajak hidup. Berapa sih pajaknya? Pajaknya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan? Nah, tangan pertama atau tangan keberapa? Sudah tangan kedua sih. Halo. Tangan kedua? Betul. Dibanderol harga berapa nih? Kalau salah ini saya buka 185 cash. 185 cash ya? Iya betul. Masih boleh nego ya? Masih boleh, datang aja. Luar daerah boleh beli? Boleh, boleh. Silakan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita bebas. Pokoknya kalau cari mobil apapun, main aja dulu ke GAC. Salah satunya ada kos siapa tadi kos? Saya dengan Ricky. Kos Ricky. Nama showroomnya Full Auto ya kok ya? Siap. Kita keliling lagi dulu ya kok ya? Thank you kok ya. Sukses ya kok ya. Eh, nomor telepon belum disebutin kok. Boleh, 0822-9907-2581. Oke, sekali lagi kok biar tahu. 0822-9907-2581. Siap, pokoknya kalau kesini cari aja Full Auto ya kok ya. Thank you kok. Kita keliling lagi kok. Kita lanjut lagi mas ke Kana Mobilindo. Kana Mobilindo, ya, wow, sama ya rata-rata undang. Juga main ada mobil Jepang, ada Eropa, tapi ini Eropa tua nih. Nah ini klasik mas. Eropa klasik ya. Ini kenal BMW nih. Apa nih? 318E30. Tahun? 91. Mas Boy, mas Boy. Namanya siapa? Mas Boy? Bukan. Oh, ini mobil Mas Boy. Catatan si Boy. Kalau bapak dengan bapak siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo? Iya. Pak Yoyo nomor teleponnya berapa nih pak? 0812-13-24-3456. Oke, ini kilometernya berapa sekarang pak? Kilometer 199.000. Tangan ke? Kedua. Tangan kedua, surat-suratnya Bogor punya ya pak ya? Bogor punya, iya. Pajaknya hidup atau mati nih? Pas mau ulang tahun? Panjang, iya. Oh, ulang tahun ya? Iya. Pajaknya berapaan pak? Sekitar 1 juta. 1 jutaan? 1 jutaan dibanderol harga berapa nih pak? 70 juta. 70 juta? Iya. 70 juta masih boleh nego ya? Masih boleh nego. Siap. Murah mas Arief, murah ada sekali mas. Ada gantian gak sih mobil? Ada gantian, udah restorasi. Apa aja tuh pak, kurang lebih pak? Ya, terus jok. Oke. Okay. Udah itu aja. Itu aja yang diganti ya pak ya? Siap, siapa tahu teman-teman ada yang mau cari mobil Jepang atau Eropa yang tua, boleh main di sini ya pak ya? Boleh, boleh. Thank you ya pak, kita muter lagi dulu ya pak ya? Siap, sukses siap. Ya pak ya? Ya, sukses. Mantap. Nah ini ada ownernya nggak nih pak? Internusa. Internusa? Iya. Ini ada Abad nih? Iya. Nah, sinian pak, boleh pak. Dengan bapak siapa pak? Robi. Pak Robi. Ya. Pak, ini Abad tahun berapa pak? 2013 pemakaian 2014. 2013 pemakaian 2014. Warna putih. Warna putih ya. Kilometer berapa ini pak? 24.000. 24.000. Ya, mobil garasi. Dibanderol harga berapa nih pak? 369 pak. 369. Ya. 369 juta masih boleh nego ya? Nego dong. Oke siap pak. Thank you pak ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa? 0813-1166. Oke. Oke, 0813-1166-6318 ya pak ya. Thank you pak. Kok kita lanjut lagi kok? Ya. Perjalanannya masih panjang ya kok ya? Oke. Ini showroom apa nih kok? Ini ada satu showroom namanya Jingga Mobil. Oke. Kebetulan baru bergabung di Gading Auto Center atau GAC. Per jadi kira-kira baru beberapa bulan, jadi belum brandingnya belum mungkin belum diselesaikan. Oke. Okay. Tapi bisa kita lihat okay. Stok-stok mobilnya silakan. Mobilnya ada Mercy, ada ya. Odyssey ya kok ya. Ya betul. Ini juga stok dia bukan? Oh kalau ini saya kurang tahu, yang jelas ini. Yang ini ya, ya yang jelas betul. Ini nih nomor teleponnya kalau kalian mau lihat ini ada di 0816-1807-246 ada Angki. Jadi kalau kalian lihat video ini terus lihat misalnya pengen tahu Mercy ini atau Honda Odyssey silahkan telepon langsung ke 0816-1807-246. Kita lanjut muter lagi ya kok ya. Ayo lanjut. Nah ini ada Sun Auto ya kok. Ini ya. Ada ownernya nggak nih? Sun Auto ini. Sun Auto ada Jeep nih soalnya nih. Kayaknya antik nih ada mobil double cabin juga. Ada Lexus juga nih. Sun Auto lagi nggak ada orangnya kok ya? Iya, lagi kosong. Kurang beruntung berarti dia. Kebetulan mobilnya lagi kosong, Sun Auto. Yuk kita lanjut lagi ke Dion Motor. Dion Motor. Dion Motor ini yang ada stok double cabin ini Strada ya kok ya? Iya, betul. Ini Strada, ini Lexus ya.
Cygnus. Oh, Cygnus ya. Cygnus atau Lexus, bentar. Oke, ini nomor teleponnya nanti akan kita zoom 0818-879-292 atau 0851-0-3-91-992. Nanti kita masukin di dalam videonya nih. Jadi kalau kalian lihat yang ada Strada sama Cygnus ini, bisa langsung hubungi Dior Motor nomor yang barusan kita sebutin. Kita jalan lagi ya, Ko? Oke. Karena ada banyak banget showroom yang ada di GAC ini. Ini contohnya lagi nih. Ada Wijaya Auto. Wijaya Auto ya, Ko, ya? Wijaya Auto. Oh, kalau ini dominan mobil Jepang nih. Orangnya ada nggak nih, Ko? Ada orangnya. Orangnya ada? Saya akan panggilkan ya. Halo, okay. Bro. Wijaya Auto, silakan. Silakan, silakan. Ini doang stoknya, Ko? Iya, itu sama semuanya, Ko. Oh, sama situ. Kurang lebih berapa sama unit? Saya lagi ada pegang ini kurang 8 unit ya. 8 unit. Saya pengen nanya yang menarik ini nih, Ko. Ini Honda Civic. Honda Civic tahun tua ini 2008 manual. 2008 manual. Tangan keberapa? Tangan pertama ini. Kilometer? Kilometer seratusan. Kilometer seratusan, surat-suratnya B, ganjil, pajaknya bulan 4 itu atau mati nih? Hidup. Pajaknya berapa sih, Ko? Ya murah ini 2 jutaan paling ya. 2 jutaan. Dibanderol harga berapa nih? Ini saya kasih harga untuk DP-nya hanya 17 juta. DP 17 juta. 17 juta dapat bonus 2 juta untuk pembeli. Oh gitu. Jadi 17 juta disubsidi lagi 2 juta. 2 juta lagi. Angsurannya? Angsurannya kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan. Berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun ya. Yeah. 4 tahun dan nanti kalau mau tahu detailnya langsung hubungi Kong. Siapa Kong? Indra, saya Indra. Nomornya berapa Kong? 0818. Oke. Okay. 913. Oke. Okay. 934. Oke, okay. Ada lagi atau itu doang ini? Nomornya? Iya, udah itu lagi. Itu aja ya. Tapi nanti ada stoknya, ada Camry, ada Agya, Ayla, Kalia. Kalia, ada CRV, ada banyak lagi ya Kong ya. Siap, kita izin muter dulu lagi nih, Ko. Oke, karena kita mau reviewnya GAC-nya ya, Ko ya. Oke. Thank you, Ko ya. Thank sukses, Ko. Ayo Mas Arief, kita lanjut lagi. Ini? Setelah ini Ethan Mobilindo, Mas. Ethan Mobilindo. Oke. Ada ownernya nggak nih, Ko? Ethan Mobilindo tampaknya ownernya sedang tidak di tempat, tapi ada perwakilan mungkin. Ada perwakilan. Wow, ini ada Panther nih, jarang-jarang nih soalnya. Betul, ini mobil yang... Panther-nya lagi nyala lagi ya. Ada orangnya nggak nih, Ko? Tapi kalau kalian yang lihat stok-stok di Ethan Mobilindo, kalau misalnya nggak ada orangnya, kalian bisa hubungi ke 0813-1988-3799. Stoknya, ini menarik nih, biasanya orang daerah banyak yang pengen nih. Isuzu Panther ya? Betul. Tahun berapa sih Niko? Kurang lebih? Nggak tahu lo ya? Di atas 2008. Di atas 2008 ya? Mobil warna silver, surat-suratnya Jakarta Pusat, genap, pajaknya bulan 2, mepet Niko ya? Tapi pajaknya berapaan kalau kayak gini, Ko? Pajaknya sekitar 2 jutaan kali. 2 jutaan ya. Siap, kita coba muter lagi karena banyak banget showroom-showroom mobil yang Gading ada motor. Di... Oh, ini Gading Motor? Ini ada Gading Motor. Dia main stok berapa, Ko? Biasanya stoknya sekitar 5-6 unit. 5-6 unit. Ya. Ini nomor teleponnya 0812-9175-8016 0838-0605-2515. Ya. Lagi ada Honda CR-V. Ini pasti punya dia ya? Bukan loh Mas. Oh bukan Honda CR-V ya? Ini apa nih? Oh DFSK. DFSK betul. Betul, DFSK, surat-suratnya Bogor, genap nih. Mobilnya warna putih, stoknya dari Gading Motor ya Kok ya? Kalian bisa hubungi Gading Motor dengan Pak Denny Lukman. Pak Denny Lukman. Nomor teleponnya yang tadi. Oke, nomor teleponnya 0812-9175-8016 ya Kok ya? Ya. Kita naik ke atas masih ada Kok? Masih ada di atas. Masih showroom atau aksesoris? Masih showroom ya? Yuk, coba kita lihat ke atas Kok. Nah kalau tadi kita udah di lantai bawah, kalau ini lantai berapa ya Ko? Tadi lantai M Mas, saat ini sekarang kita sudah di lantai 1. Masih showroom juga? Masih ada showroom juga Mas. Berarti kita banyak banget pilihannya ya Ko ya? Betul sekali. Ini salah satunya ada showroom namanya Positif Autocar. Ini lagi ada stok, dia Honda HR-V ya? Ya. Honda HR-V warna putih, surat-suratnya pilih nomor nih, pajaknya bulan 1. Kita nggak tahu panjang atau enggak. Kalau kalian yang tertarik bisa langsung hubungi 0818-0811-88-00. Siapa ownernya nih, Ko? Ownernya namanya Pak Rike Tan. Pak Rike Tan ya. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah. Boleh, Ko? Boleh. Ini juga ada mobilnya. Bisa disorot lagi. Ini mobil siapa nih? Ini dari Positif Autocar juga. Oh, Positif Autocar juga ya. Ya. Boleh. Kita sekarang coba ke sini aja nih, Ko. Oke, kita ke Bless Auto sekarang. Bless Auto. Ini stoknya ada berapa unit nih, Ko? Saya undang aja langsung ownernya. Yang mana Pak tuh, Pak Marco? Silakan Pak Marco bergabung bersama Bapak Arif Fadilah. Siap. Apa kabar, Ko? Baik. Siap. Ko,
Mainnya berapa stok kurang lebih kok? Kita sih stok harusnya ada 7 ya. Oke, okay. Sekarang lagi ada berapa? Sekarang nih? Baru ada 5. Baru ada 5. Nah, kita pengen tanya yang ini Honda apa nih kok? Honda HR-V Special Edition tahun 2019. Tahun 2019. Kayaknya main spesialis Honda atau campur? Enggak, campur. Kita campur, campur ya. Campur. Ini kilometer berapa kok? Kilometer 10.000. 10.000. Wow. Dengan harga berapa? Ini kalau kredit 280, cash-nya 295. 280, 295 ya kok ya. Mobil surat-suratnya B ganjil wilayah Jakarta Utara ya kok ya. Betul. Pajaknya bulan 7 hidup? Hidup. Pajaknya berapa sih dia tuh? Ini kurang lebih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. 5 jutaan dari harga yang tadi disebutin masih boleh nego ya? Bisa, bisa. Kalau orang mau beli kok, hubunginya ke nomor berapa? 0811-812189. Okay. Main Instagram juga? Main. Apa namanya tuh? Francisco Marco 76. Apa tuh? Bila bisa diulang kok? Francisco Marco 76. Francisco Marco 76 ya kok ya. Siap, kita izin muter lagi ya kok ya. Boleh. Thank you kok. Thank sukses you. Ya kok ya. Thank you bro. Thank you. Kita jalan lagi. Ini masih stok Blaze Auto berarti ya. Oh, ada Honda City nih ya. Honda Brio sama ada Mazda. Ya. Ada Mercy juga tuh. Sama Alphard. Nah, kalau yang ini? Nah, ini adalah Aledion Autocar. Aledion Autocar. Ya. Ada ownernya nggak nih? Saya akan undang. Bro, silakan. Wah, bro. Kalau ini lengkap nih. Ada Instagramnya juga ya. Dengan kok siapa kok? Leo. Kok Leo kok? Iya. Mainnya mobil apa aja kurang lebih di sini kok? Kurang lebih sih kalau untuk main sih, ada ini BMW, aha, Honda Brio, sama itu, Mercy dan Alphard. Oh, ada Mercy, ada Alphard, iya. Ada Mobilio, Honda Brio, sama BMW ya? Iya. Kita tanyain yang Honda Brio aja deh. Okay. Brio tipe apa, tahun berapa? Ini tipe E 2017, pemakaian 2018. Pemakaian 2018. Kilometernya berapa? Ini kilometer 56.000 full record. Oke. Okay. Surat-surat wilayah? Wilayah ini kebetulan deh, Bandung. Bandung? Mm-hmm. Dibanderol harga berapa? Ini aku buka 122 cash. 122 cash, kreditnya? Kreditnya 118. 118? Masih boleh nego? Nego boleh, langsung setelah lihat barang. Kalau orang mau beli nih, tertarik kan tadi ada Alphard, ada Mercy, ada Brio, ada BMW, hubunginya ke nomor berapa? Umumnya sih kebanyakan kalau sekarang ini saya lebih ke premium ya. Oh, ke premium mainnya ya. Hubunginya ke nomor berapa? Bro, nomor telepon ke sana. 087-888-09-240. Oh, gampang dihafal nih ya. Iya. 087-888-09-240. Main Instagram juga nggak? Follow aja Aledion Autocars. Aledion Autocars. Iya. Itu setiap stok terbaru update situ? Update situ, ada IGTV-nya juga. Ada IGTV juga? Ya, oh, jadi IGTV untuk liatin spek mobilnya ya? Betul. Oke, silakan di follow aja, langsung ketemunya sama ko? Leo. Ko Leo. Kita izin muter lagi ya ko ya? Oke, siap. Thank you, sukses ya ko ya. Silakan intip Instagram dari Aledion Autocars. Kita jalan lagi. Nah, kita lanjut lagi nih Pak David. Oke. Katanya di sini ada tempat coating ya? Ya, di sini ada tempat coating namanya iCoat, Mas. iCoat. Jadi semuanya benar-benar lengkap di sini, ada mobil bekas, ada tempat coating. Ya. Nanti kita akan coba lihat juga bengkel sama aksesoris dan spare part. Aksesoris ya. Jadi itu alasan bahwa kalau kalian mau ke GAC, kenapa harus ke GAC? Karena di GAC semuanya komplit. Okay. Mulai dari mobil bekas, jenisnya bermacam-macam, kemudian juga ada tempat nano coating dengan hasil yang sangat baik. Okay. Dan juga ada bengkel spare part variasi. Itulah kalau kalian harus ke GAC, guys. Oke, nah nomor telepon tempat coatingnya di 0821-3920-7575. Ini khusus orang yang beli mobil di sini atau orang luar boleh coating ke sini? Boleh, Mas. Jadi orang luar boleh ke sini. Dan satu lagi informasi, kebanyakan mobil-mobil yang di GAC, dari showroom-showroom GAC, kebanyakan sudah diproses di sini. Oh gitu? Itulah kenapa mobil-mobil yang ada di GAC semuanya bagus-bagus, menggilap-menggilap, bersih-bersih, dan klimis-klimis. Karena kami pihak showroom juga banyak yang bekerja sama dengan pihak coating. Oke. Jadi sebelum kami jual, kami coatingkan dulu, walaupun tidak semua ya, tapi banyak yang kami pilih untuk dikerjakan di sini. Oke. Seperti ini contohnya ini. Ya. Ini punya Pak David juga ya? Ya, ini punya Performa Auto. Oke. Contohnya seperti ini. Ini tipe apa sih, Pak, mobilnya? Ini Toyota Land Cruiser. Tahun? Tahun 97, proses. Pengerjaannya berapa hari, Pak? Biasanya 2 hari kerja. 2 hari kerja ya. Iya. Nah, ini contoh mobil yang lagi di coating di iCoat ya, Pak ya. Iya. Kita coba muter lagi karena banyak banget nih mobil-mobil bekas yang ada di sini. Nah, ini kayaknya paling besar ya, Pak ya? Iya. Tony Mobil. Betul, Tony Mobil. Tony Mobil ini sih, wah, brandingnya kuat banget nih, warna betul, merah semua ya, Pak ya. Ini kalau kalian yang mau beli, nomor teleponnya ada di 0877-8005-0585 atau 0851-0022-6669. Ini ada mobil
Nissan apa X-Trail. Ini Pak? Nissan X-Trail ya? Nissan Murano X-Trail. Ini ya, Murano. Oh iya, ini Velfire, terus ada Harrier. Harrier. Banyak banget stoknya nih. Terus dia banyak kan mobil SUV ya Pak? Lexus. Betul, betul Lexus. Ada Hyundai juga. H1 nih Pak ya? Betul. Cuma kita nggak tahu bensin atau diesel ya Pak ya? Iya. Nah, nanti bisa langsung hubungi ke nomor yang tadi saya sebutkan. Ini ada Honda Civic ya Pak? Honda Civic, Honda ada Honda Civic, Accord. Honda Accord. Nah, ini klasikan lah ya Pak ya? Iya, Holden. Ya, oke, ini cuma kita nggak tahu tahunnya tahun berapa, nanti silakan hubungi dari Tony pihak mobil. Marketing dari Pak Tony. Nomornya nih yang ada di sini tuh. 0877-8005-0585 atau 0851-0022-6669. Banyak banget mobil-mobil menarik yang ada di Tony Mobil GAC, atau di Tony Mobil atau ya showroom-showroom yang tadi kalian lihat. Ini ada Mercy lagi, ada Mercy lagi. Ini banyak banget, ada Mazda CX-5 ya Pak ya? Ya. CX-5 dan ada Mercy lagi. Kita coba keliling ke showroom yang di sana dan kita akan coba lihat toko aksesoris paling atas ya Pak ya? Ya. Toko aksesoris. Di sini ada satu showroom lagi atau dua lagi Mas. Ini dua showroom lagi ya? Chris Glory ini lagi ada mobil, oh Wuling. Ya. Jarang-jarang ya Pak. Ada Wuling, ada Mercy, ada Ford Fiesta. Ini nomor teleponnya di 0817-566-001 atau 0818-0752-2999. Ada juga Chevrolet. Kita muter terus. Chris Glory tadi kita udah review. Nah sekarang ada showroom lumayan gede nih kayaknya Pak. Mobil Pak Cuy. David ya. Ya. Mobil Cuy. Mobil Cuy namanya. Unik. Kenapa? Ya namanya ya. Mobil namanya Cuy. Namanya lucu sih. Namanya lucu. Warnanya juga menarik nih. Ya. Mobilnya lagi ada Honda CR-V, Outlander, Brio itu ya. Brio. Mazda Biante, ada Expander yang lagi laku-lakunya, ya, ada Chevrolet juga, Mazda lagi, ada Audi juga. Betul. Ada Audi juga. Ada orang yang bisa ditanya-tanyain nggak nih Pak? Akan saya panggil. Biar kita tahu update-an. Ini kalau kalian mau beli, bisa langsung ke 0813-1808-0133, Mobil Cuy. Ya, bisa hubungi Bapak Deni Singgih ya di nomor tersebut. Bapak Deni Singgih ya? Betul. Nah, ini Mbak, adalah adminnya. Adminnya ya? Sebentar Mbak, silakan. Kesinian boleh nggak Mbak? Aku mau tanya salah satu mobil. Boleh aku tanyain yang mana nih Mbak? Ini Outlander. Outlander. Tipe apa, tahun berapa? Itu 2013 Outlander yang sport. Yang sport? 2000cc. 2000cc. Yeah. Kilometernya berapa? Kilometernya 72.000. Surat-surat wilayah? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dibanderol harga berapa Mbak? 160 juta. Cash atau kredit tuh Mbak? 160. Untuk cash. Kreditnya? Kreditnya 150. Masih boleh nego? Masih bisa nego. Bisa nego ya. Pokoknya kalau kalian dari tadi kan kita lihat stok-stoknya tuh banyak banget. Termasuk ada Outlander ini 150 juta ya? Iya. 150 juta kredit masih boleh nego. Itu untuk kredit ya? Betul. Untuk kredit nomornya nanti tinggal hubungi 0813-1808-0133. Dengan Pak Denny sih. Thank you ya. Oke. Okay. Sukses Mbak. Kita izin muter dulu karena masih ya, banyak banget mobil-mobil menarik yang ada di GAC ya Pak ya, Gading Auto Center. Kita ke atas lagi teman-teman. Ini lantai ketiga yang kita sambangin. Kalau tadi kita di lantai 1, sekarang di lantai 1A ya Pak? Sekarang di lantai 1A Mas kita. Masih ada showroom juga? Masih ada, kebetulan ini adalah Sumber Auto namanya. Sumber Auto, ya. Namanya mobilnya kayaknya ini ada Xenia. Oh ini pickup. Mobil pickup juga ya. Ya? Oh pickup single cabin nih. Ya. Kalau ini ada Mercy, ini ada Starlet. Ya. Jarang-jarang nih Sumber Auto. Cuma nomor teleponnya nggak ada ya Pak ya? Betul. Nomor teleponnya ada Pak. Di 0816-1975-860 atau di 0851-0022-27. Kalau kalian yang minat-minat nari Starlet, Mercy atau Triton nih. Triton ini Pak. Ini Mitsubishi Strada ya? Strada single cabin kayaknya. Single cabin. Single cabin ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa nih, Pak? Toko aksesoris. Sekarang kita masuk di bagian aksesoris. Ini ada salah satu tempat namanya Base One Motor, khusus yang buat bikin-bikin kayak lampu sama plat nomor ya, Pak ya? Modifikasi lampu-lampu kebanyakan dia. Oh, modifikasi lampu-lampu. Iya. Oh. Siap. Oke, siap. Ini kalau pokoknya kalau kalian yang cari modifikasi lampu-lampu, pas banget nih main ke Base One. Jadi tadi tempat ada tempat coating, ada jual mobil bekas, ada mobil hobi, ada mobil Jepang, ada mobil Eropa, ada mobil-mobil klasik. Pokoknya semuanya ada di GAC. Kita boleh keliling lagi, Pak? Oke. Kita coba cek toko aksesoris apa lagi yang ada di sini. Ini kita keliling. Di sana tuh ada banyak jual-jual
spare part kayak AC gitu juga ada ya, Pak ya? Ya, di sini ada bengkel, Mas. Ada bengkel juga ya? Iya, ada bengkel Mega Automobil, cuma kurang tutup. Ini ada berkah motor. Ada berkah motor. Oke, jadi kalau kalian yang nyari-nyari lampu atau aksesoris-aksesoris mobil, semuanya lengkap di sini ya, Pak ya? Ya, betul. Mau servis AC juga lengkap semua di sini. Ya. Kalau mau nyari burung juga ada kayaknya nih. Tapi kayaknya ini ada double star. Ya. Oke, ada double star. Ya, silakan kalau mau di shoot di sini. Oke, double star. Nah, ini lampu-lampu nih, Pak ya. AC, kompresor. Oke, AC, kompresor semua di sini. Ya. Kalau yang ini apa? AC juga ya? Ya. Ini komplit loh. Ya, Pak. Pokok ini komplit loh, Mas. Komplit ya. Ya. Lengkap semua nih. Kalau kalian-kalian yang ada di kawasan Jakarta Timur, Kelapa Gading, atau wilayah Utara, Jakarta, bisa banget main ke sini ya, Pak ya? Ya, ini juga ada aksesoris, oli. Oke. Banyak lengkap semuanya ya, Pak ya? Betul. Ini juga jual kaca film juga di sini ya? Ya, ini variasi audio, kaca film, AC, sarung jok, semua ada di sini. Oh, sarung jok, karpet dasar, lengkap semua ya, Pak ya? Ya, betul. Siap. Mentok udah di sini ya, Pak ya? Kita lihat ke depan lagi, Mas. Boleh, kita coba lihat. Benar-benar one stop shopping ya, Pak ya? Ya, betul. Tempatnya strategis, alamatnya strategis juga. Ya, dan tempatnya dan, tempatnya sini bebas calo, Mas. Kemudian juga tempatnya nggak terjemur ya, semuanya. Oke, enak. Jadi kalau kepanasan nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Ya, ini ada Karya 3. Karya 3. Ini main khusus apa nih, Pak? Spare part Suzuki kalau nggak salah saya. Spare part Suzuki ya. Iya. Siap, kalau kalian yang punya mobil-mobil Suzuki, cari spare part murah, boleh main nih ke Karya 3. Orangnya ramah-ramah tuh, senyum semua tuh. Kalau ini kaca film ya? Iya. Oh, kaca film paling dominan lah dari tadi ya, Pak ya? Betul sekali. Oke, siap. Pak David, dari tadi kita udah muter-muterin GAC nih, Pak. Iya. Dari 3 lantai kurang lebih ya, Pak ya? Betul. 3 lantai. Ini, Pak, alasan lagi nih, Pak, orang harus banget mampir ke GAC, itu apa sih, Pak? Alasan yang pertama adalah mobil-mobil bekas di GAC adalah mobil-mobil pilihan yang berkualitas baik. Jadi hampir seluruh pedagang di sini itu mobil-mobilnya adalah pilihan yang berkualitas baik. Oke. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa harus mampir ke GAC? Karena di GAC bursa atau tempat mobil bekas di mana bebas calo. Oke. Kemudian tempatnya asik. Oke. Lokasinya mudah dijangkau. Oke. Dekat Mall Kelapa Gading. Terus juga banyak tempat kuliner di sekitarnya. Oke. Dan satu lagi di GAC itu one stop shopping, jadi ada tempat poles, tempat coating, tempat aksesoris, variasi, spare part, kaca film, bengkel juga ada. Itulah yang membuat kenapa kalian harus ke GAC. Siap, jadi nyari mobil bekas apapun ada ya, Pak ya? Ada mobil ya, hobi juga, ada mobil Jepang, Eropa ya, Pak ya? Betul sekali. Semua segmen mobil ada di GAC ya, Pak ya? Betul. Mau servis ada, mau pasang kaca film ada, mau pasang sarung jok juga ada ya, betul, Pak ya? Sampai mau servis AC pun bisa ya, Pak ya? Perbaikan pun bisa. Siap. Nah, Pak, kalau misalnya yang tadi kan kalau yang nonton seandainya pemakai mobil, tapi kalau seandainya orang-orang yang baru mau ngerintis usaha showroom nih, Pak, oh iya, nggak punya tempat, betul, GAC nyediain nggak sih, Pak? Di GAC masih available ya, buat okay, kalian yang mau usaha jual beli mobil dan belum ada tempat, kalian bisa bergabung di Gading Auto Center, karena di sini masih ada space available, jangan sampai ketinggalan, space sudah tidak banyak lagi, kalian bisa menghubungi Gading Auto Center, ke bagian kepengelola, dan satu lagi, GAC adalah suatu tempat untuk bisnis di mana kalian akan merasa aman dan nyaman karena lokasi di sini bebas banjir. Oke, itu paling paling penting ya, Pak. Paling utama bebas banjir karena aset kalian akan terlindung di sini. Oke, bebas banjir, tempatnya nggak kepanasan, nggak kehujanan, terang ya, Pak ya. Betul. Cari kuliner yang juga banyak ya, Pak. Betul. Ya. Dan orang-orang yang di sini juga tuh orang-orang yang udah lama banget main di dunia otomotif ya, Pak ya. Nah, kurang lebih nih, Pak, kalau misalnya orang mau sewa lot itu bayangan harganya berapaan tuh, Pak? Gambaran, Pak. Saya tidak berkompeten untuk memberikan oh gitu, harga, ada gambaran tapi ya, nanti ya, bisa menghubungi Bapak Andi Anggana di tempat Aikot tadi. Oh, siap. Ya. Itu langsung pengelolanya. Betul. Ya. Betul. Siap. Nah, nanti kalian coba yang baru mau usaha, coba dulu mampir ke sini, langsung ketemu sama Pak Andi Anggana. Atau japri ke saya, boleh. Nanti akan saya arahkan. Oke, siap. Kalau Pak David, nomornya berapa, Pak? Nomor saya di 0818-98-0087. Oke. Nah, Pak David, spesialis main mobil 4x4 seperti yang ada di belakang kita ya, Pak ya. Ada yang mau ditambahin lagi atau cukup, Pak?
saya rasa cukup. Jangan lupa kalian mampir ke GAC yang mau cari mobil bekas dan mobil hobinya. Oke, siap. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari mobil impian mumpung masih awal tahun, kasih tahu ke teman-temannya, saudaranya, di grup WhatsApp, grup Facebook, Instagram. Share video ini kemanapun kalian yang bisa kalian share. Bungkus mobil impian kalian di Gading Auto Center. Bisa pilih mobil impian kalian, semua harganya masih bisa nego, jual, beli, tukar tambah, semuanya bisa ya Pak ya? Benar. Ada lagi yang mau ditambahin atau cukup Pak? Kalau nggak kita tutup nih Pak. Oke, cukup saya rasa. Cukup ya Pak ya? Siap, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Pak David, nanti linknya saya tulis di deskripsi, ada Instagram beliau juga ya Pak. Betul. Ya? Betul. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita dadah-dadah dulu Pak. Thank you teman-teman. Bad news only.